baju ijo itu Mas Ayu bu. Aku penasaran dia tuh kemana aja sih sebenarnya. Yaudah guys, kalau gitu aku ganti baju dulu ya. Kita jadi karakter Sakura ini aja ya. Loh, masih jadi guru BP kan? Masih pakai baju rambutnya Maki. Rambutnya Maki, bukan baju rambutnya Maki. Teman-teman, kalian yang belum nonton, aku ada upload di video channel channel Ani Nurhayani guys. Jadi Sakura ini seharian menjadi guru BP. Dia itu loh guys, kasih hukuman sama siswa atau siswi yang bandel, yang gak sekolah. Kalian cek aja ya guys nanti di channel Ani Nurhayani. Kalau gitu ini aku ganti baju apa dulu ya, karena mau ikutin Mas Ayumu. Sepertinya Sakura ini akan pakai baju apa ya teman-teman, yang cantik deh. Aku pengen cantik seperti apa ya, kimono? No. Atau winter atau yang ini guys. Oh ini udah tadi. Yang winter sepertinya nggak usah deh guys ya. Casual aja deh. Wah ini seperti Blackpink. Jangan. Ah yang ini aja aku suka nih guys, yang ini. Kita ganti ya warnanya. Kalau gitu warnanya, karena masnya pakai baju hijau, aku warna apa ya guys? Dia tuh kalau nggak salah celananya ini, terus bajunya itu warna hijau ini guys, yang agak gelap. Masa sama, biarin aja, samain aja ya guys. Terus rambutnya aku ganti apa ya teman-teman? Yang lucu mungkin rambutnya ini nih guys, bagus ya, bagus seperti ini atau yang ini. Ah yang ini aja lebih cantik, atau yang mana ya guys, yang ini aja deh, nggak apa-apa deh sekali-sekali ya, yang terurai panjang tapi nggak terlalu panjang. Oke rambutnya kita ganti jadi warna agak terang, nah seperti ini. Terus matanya hijau aja ya guys. Gimana menurut kalian, cantik gak Sakura nih? Cantik dong, tinggal pakai aksesoris aja, pakai ini aja nih. Nah hairpinnya kita ganti jadi coklat hijau yang, kok coklat hijau, maksudnya rambutnya coklat. Terus ini headsetnya warna hijau tua ya guys. Oke teman-teman, sudah cantik banget Sakura nih. Kalau gitu langsung aja kita cari tahu ya, Mas Ayumi itu kemana sih? Yaudah, kalau gitu langsung aja kita menuju ke mana dulu ya? Setahu aku Mas Ayumi itu ada yang deket Serang Medan, terus amusement park sama Siohe lewat-lewat aja. Siapa lagi tadi ya? Tempatnya di mana lagi ya? Satu lagi guys, ada tuh. Oh, Promenade. Oke, aku kalau gitu langsung aja menuju ke Promenade dulu ya guys. Aku pengen tahu nih. Nah, agak lebih coklat sedikit sih. Katanya it's fine deh. Oh namanya bener kan Mas Ayumu. Coba lihat guys kepintaran dia berapa sih sebenarnya. Cuma satu. Oke guys kalau gitu biarin aja, nggak usah dipikirkan kepintarannya. Kalau begitu Sakura ini akan mengikuti dia. Mas Ayumu, saya akan mengikuti kamu ya, pergi kemana saja. Oke tadi dia dari pintu depan, bukan pintu depan, maksudnya dari depan sini guys. Kita ikutin ya. Dia ini mau jalan kemana sih sebenarnya? Oke teman-teman, kita dari sini aja. Aduh Sakuranya cantik banget sih, cocok banget gak sih guys? Tapi enggak ah, cakepan Sakuroni guys. Mas Ayumu nih kayak Takeo, iya gak sih sebenarnya? Lihat deh, perhatiin deh guys tuh. Rambutnya merah, matanya, iya bener. Apa jangan-jangan Mas Ayumu ini adalah kembarannya Takeo ya? Cuma namanya diganti. Atau dia adik kakaan sama Mbak Ayumi? Ayumi, Ayumu. Itu guys, beda U sama I doang. Yaudah deh, kalau gitu kita ikutin ya. Dia ngeliatin aku mulu sih guys, biarin aja lah. Sepertinya dia aneh melihat Sakura nih. Biarin aja teman-teman, aku pengen tahu nih. Oke, dia naik tanjakan ke sini, terus kemana lagi ya? Kalau Mbak Ayumu tuh ngumpet loh guys di bawah air terjun itu. Kalau dia kemana? Apa ngumpet juga? Oke, dia muterin dulu ke sini. Aku tuh sebenarnya pengen tahu guys, dia tuh kemana? Oke, dia jalan ke sini. Mereka ini semua sebenarnya mencari apa sih guys? Mencari uang kah? Mencari apa ya sebenarnya? Tuh. Dia selalu jarang sama Mbak Ayu mulu. Ini ngotain aku. Kata gitu guys. Dasar nih Mbak Ayumu nih. Mbak Ayu, Mbak Ayumi. Lihat teman-teman, kemana lagi mereka? Oke guys, jalannya cepet juga ya ini ya. Mas Ayumu ya, kayaknya dia terpesona sama Sakura nih guys. Ya udahlah kita ikutin dulu. Ayo kamu mau kemana Mas? Saya ikutin. Gak pantas guys, soalnya masih pagi.
Oke teman-teman, biarin aja dulu. Kalau dia misalkan muter di bagian depan sini yang tadi naik ke atas tanjakan itu, fix dia kadinya cuman muter-muter aja. Yaudah guys, kita ikutin dulu ya. Hayo, kamu mau kemana mas? Oke, aku akan tunggu di sini teman-teman. Kita tunggu di bagian depan aja. Nah, tadi tuh kita kalau nggak salah ngeliat dia tuh dari sini guys. Ini sebenarnya apa sih? Coba aku ganti dulu. Oh, ini ganti. Oh, jangan diganti jadi malam deh guys. Coba lihat apakah ada apa. Oh, lampunya nyala. Wah, keren sekali. Tapi aku nggak jadi malam hari ya guys. Jangan malam-malam, ah serem nanti. Eh, bayangannya dia ada. Kalau Takeo kan bayangannya pecah. Oke, fix teman-teman. Ini Mas Ayumu. Dia masih ikutin keliling naik ke atas. Kalau gitu aku harus cari dulu ya kembaran dia. Dia ini satu orang yang sama atau berbeda? Mana dia? Mas Ayumu, di mana dirimu? Nih dia nih, anak sekolah yang nakal nih guys, yang sekolah nih. Mana ya Mas Ayumu ya? Ini dia nih guys. Oke, kita lihat kalau yang di sini namanya Ayumu juga bukan guys. Coba ya, cek dulu ya. Berhenti, berhenti, kamu berhenti. Nah, Ayumu juga guys sama. Wah, ini mas sepertinya orang yang sama teman-teman. Coba, tapi kita lihat dulu ya. Dia ini mau kemana? Oke, dari sini. Apa dia mau nonton dance show? Oh, enggak, muter dia. Oke guys, perhatikan baik-baik. Mereka, mereka. Dia ini di sini berhentinya pas muternya. Oke, kita ikutin ya. Kamu mau kemana? Tuh, anak sekolahnya pada muncul. Apa jangan-jangan dia rumahnya di sini ya guys, mereka semua ya. Aku jadi bingung deh. Oke, Mas Ayumu, kamu mau kemana, Mas? Jangan jauh-jauh. Kita ikutin dulu ya, guys. Aku tuh penasaran, dia tuh mau muter-muter kemana sih sebenarnya sih? Apa dia cuma keliling-keliling aja? Dari dance show, oke, dia muter ke sini. Kalau dia sampai muter lagi ke dance show, fix, guys. Dia cuma muter-muter doang. Kayaknya yang di Strand Maiden juga sama deh, guys. Dia muter-muter juga deh. Oke, aku mau ikutin sih sebenarnya dia kemana aja. Atau biarin aja kali ya. Dia gak akan pergi kali ya guys. Kita langsung aja cek deh yang di Strand Maiden dia ada gak. Coba di Strand. Oke, aku ke Strand. Kalau gitu kita terbang dulu. Kita lihat mana dia. Apakah ada Mas Ayumu di sini? Gak ada teman-teman. Wah, waktu itu kalian lihat kan dia ada di sini kan guys. Apa mungkin jamnya belum ada ya? Wah, gimana ini? Atau kita cari dulu. Apa dia jangan-jangan muter di sebelah sini, guys? Nah, ketemu. Ah, bener, teman-teman. Oke, guys. Berarti bener nih dia keliling-keliling di sini. Oke, kalau begitu aku pengen ajak dia ngobrol terus kita bawa ke Amus Pempak. Dia orang yang sama bukan? Berhenti ya, Mas Ayumu ya. Kamu ikut saya ya. Oke. Oke, guys. Kalau gitu kita gandengan tangan aja. Tapi ini bukan pacaran, tapi cuma mau bawa dia untuk ke amusement park. Coba kita ke sini. Oke. Okay. Apakah dia ada di sini, guys? Oh, atau jangan ke sini deh. Kita pastikan di promenade aja, guys. Promenade. Nah, mana dia tuh? Apakah dia ada? Karena kan kerjanya muter-muter doang ya. Tuh, lihat. Mbak Ayumi masih jalan-jalan di sini. Ayo cepetan ikut saya. Ayo buruan. Saya pengen tahu kamu beneran gak sih kembar atau emang cuma satu orang yang sama. Tuh guys, aku ini lagi keliling-keliling. Tuh, ada Mbak Kazuni tuh. Mbak Kazuni juga kayaknya orang yang sama tuh guys. Ya kan bener guys, gak ada loh. Ya bener. Ya ampun. Ih bagus banget ya, di bawah itu ada airnya guys. Ada lampu-lampunya begitu. Cuman ini kan aku gak bikin malam hari ya. Jadi terlihatnya agak aneh sih guys. Ini ada lampu jamur loh. Lucu banget. Oke teman-teman, kalau begitu fix ini Mas Ayumu hanya satu orang yang sama, tapi dia berpindah-pindah tempat. Kalau begitu aku akan ajak dia ngapain ya guys? Oh mungkin aku ajak dia makan aja kali ya. Oke, kita ajak dia makan aja ya. Ayo ikut saya. Kita ajak dia ke kafe ya guys. Nah, kita ajak ngobrol-ngobrol. Sini duduk. Duduk dong mas. Mas duduk dong mas. Aduh harus diajak dulu duduk guys. Oke duduk. Nah duduk sini. Kok kamu gak mau duduk sih? Ayo duduk bersamaku. Duduk. Oh mungkin dipesenin makanan dulu kali ya guys. Atau sebentar. Aku bikin ikut aku dulu. Abis itu aku suruh duduk sama-sama ya. Nah ya tuh dia malah berpindah sih. Aduh ya sudahlah duduk di sini aja. Dasar nih Mas Ayumu ditraktir malah pindah-pindah tempat duduknya. Kita traktir apa ya yang paling mahal?
ya guys, hamburger steak aja nih. Nah, dia cuma minum kopi doang. Mungkin dia gak mau ya guys. Yaudah, biarkan saja. Kita traktir makan ya guys. Nanti setelah traktir makan, aku pengen tahu nih, aku pengen bye-bye-in dia kemana teman-teman. Oke, mungkin dosa terlalu lama. Oke, Mas Ayuyumu, sudah ya, sampai di sini aja ya. Saya sudah tahu ternyata Mas Ayumu ini hanya orang yang sama seperti Mbak Furuka sama Mas Kuzuo yang di belakang itu guys, orang pacaran itu. Yaudah, kita bye-bye-in aja ya. Bye-bye. Kemana dia? Nenek-nenek kabur dia guys. Cepat-cepat. Apa dia kabur kemana? Sekurangnya buruan ikutin. Aku sekarang harus tahu rumah dia di mana guys. Dimanakah dia? Hei, kamu mau kemana? Jangan kabur Mas Ayumu. Oh, yang di sini sih aku belum tahu dia ke arah mana ya guys. Coba ikutin dulu ya. Oh, lewat sini. Waduh, awas nanti ketabrak. Untung aja gak ketabrak. Nyaris. Aduh, aku sampai kaget. Lo, dia pergi kemana ini teman-teman? Wow, aneh sekali. Apa jangan-jangan dia balik ke promenade ya? Karena tadi kita bawanya dari promenade ya guys, Mas Ayumunya. Wah iya, sebenarnya dia balik ke tempat semula deh guys. Yaudah deh, kita ikutin aja dulu deh. Mau kemana kamu? Apa jangan-jangan dia pergi ke... Bener deh guys, kayaknya dia pergi ke sana deh. Sakurani, kok kamu ngebut sih? Gimana tuh dia? Nih. Wah, dia lewat lahan kosong guys. Oke. Fix kalau begitu ya teman-teman. Kok dia berhenti sih? Kok berhenti sih mas? Oh, jangan-jangan sampai di sini guys rumahnya. Oke deh, kalau gitu kita ganti jadi warna... bukan warna sih sebenarnya cahaya, jadi malam hari. Jadi sebenarnya rumah dia di tanah kosong ini deh kayaknya guys. Kalian percaya nggak sih kalau rumahnya Mas Ayumu di tanah kosong ini? Soalnya dia berhenti di sini atau mungkin dia nggak punya kegiatan lain ya? Wow, keren banget guys taman promenade-nya kalau malam hari. Ya ampun, ini harus diajak nih Sakuroni ke sini nih, atau kita bikin acara aja ya di promenade. Yaudah teman-teman, aku sudah tahu kegiatan Mas Ayumu ternyata nggak terlalu penting. Karena dia cuma muter-muter aja di promenade, terus muter-muter juga di Amos Pempak sama di Senayan Medan. Nggak ada yang sesuatu spesial sih, tapi nggak apa-apa, aku nggak penasaran lagi kalau kayak gini. So kalau gitu teman-teman, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa di like seperti biasa jempolnya, dan kalian juga bisa request kira-kira aku buat video apa lagi ya guys yang seru di Sakura School Simulator. Kalau begitu jangan lupa subscribe-in aku dan subscribe juga yang Ani Nurhaini ya teman-teman, karena di sana aku juga upload video game Sakura loh. So kalau gitu, sampai jumpa di video game selanjutnya, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa. Bye-bye.